YouTube, apa kabar? Annyeonghaseyo. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi Imnida, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku kebanyakan nonton drakor, jadi saya ikutan Annyeonghaseyo Imnida Arase gitu ya. Jadi aduh, pokoknya kita jangan mau ketinggalan zaman, sahabatku. Nah, di video hari ini saya mau membuat donat. Sejujurnya saya jarang sekali bikin kue dan bikin donat pun belum pernah. Kali pertama saya bikin donat. Doakan berhasil ya, sahabatku. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Arase. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat donat. Di sini ada tepung terigu protein tinggi, beratnya 280 gram. Tepung terigu protein sedang, beratnya 140 gram. Lalu ada gula halus atau icing sugar, beratnya 60 gram. 3 butir kuning telur, 1 butir telur utuh, 180 gram susu cair hangat, 1 sachet ragi instan atau 11 gram, 60 gram margarin, 1/3 sendok teh garam, 1 sendok makan minyak goreng. Lalu untuk glaze-nya ada 100 gram gula halus atau icing sugar, 75 gram margarin, 1/2 sendok teh vanili bubuk, 1 sachet susu kental manis atau 40 gram, lalu ada meses warna-warni dan meses coklat. Mari kita mulai membuatnya. Sekarang kita mau panaskan susunya. Jadi susunya ini tadi dari dalam kulkas. Jadi ini akan saya simmer sebentar. Jadi sampai dia simmer, kita membutuhkan suhu dengan panas sekitar 60 derajat ya. Hangatnya sekitar 60 derajat supaya ragi instannya cepat bekerja. Nah, sudah sebentar saja. Jadi jangan lama-lama dipanaskan, nanti raginya mati. Sekarang kita mau memulainya. Jangan dituang gini deh. Masukin pakai ini dong. Tadi pikirnya bisa langsung dituang gitu ya. Ini namanya tepung cakra kembar, sahabatku. Nanti tanya lagi ya. Protein tinggi itu apa gitu. Kita ayak dulu. Jeng 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 jeng. Nah, sekarang kita masukkan tepung terigu segitiga biru. Kita ayak. Icing sugar kita masukin. Ragi instan kita masukin. Nah, kita pasang dulu bowlnya. Jadi kita mau bikin donat ini menggunakan mixer Nitto MX100. Ini bikinnya gampang banget, sahabatku. Ini saya mau ratakan dulu tepung-tepungannya ya. Nah, sudah. Kita ganti whiskernya dengan hook. Tuh. Masukkan kuning telurnya, 3 butir kuning telur. Oh iya. 1 butir telur utuh. Sekarang kita ulenin dulu. Saya mau lepasin ini deh. Tuh. Jereng jereng jereng. Wow. Tadi lupa lepasin tutupnya karena saya tidak bisa memasukkan susunya. Cairnya ini kita masukkan.
aja semuanya. Nah, sudah tercampur rata, kita masukkan margarinnya sama garamnya. Nah, ini sudah tercampur dengan baik. Lihat, adonannya sudah cakep. Jadi ini sudah kalis elastis namanya, sahabatku. Jadi kalau pakai mixer kita nggak capek-capek ngulen ya. Tuh, ini sudah tercampur rata. Di mangkok ini saya kasih minyak. Supaya tidak lengket. Lihat adonannya bagus banget, sahabatku. Tuh, sudah lembut sekali. Nah, ini kita bulatkan seperti ini. Tuh, kita istirahatkan. Saya kasih wrap dulu. Ini kita kasih plastik wrap. Adonannya ini kita istirahatkan selama 45 menit. Sahabatku, ini adonannya sudah diistirahatkan 45 menit. Ini sudah mengembang dengan sempurna. Sudah double size ini dah. Sekarang kita mau membukanya. Tuh, lihat. Gede banget, sahabatku. Kita mau kempesin dulu ya. Tuh, cakep banget ya. Tuh. Kita mau hilangkan dulu gasnya, mau dikempesin. Kita gilas setebal kurang lebih 1 cm. Sekarang kita mau cetak satu-satu. Seperti ini. Sekarang kita taruh di kertas seperti ini. Nah, ini kita gabungkan kembali. Kita akan cetak ulang. Sekarang kita mau menggorengnya. Tuh, jadi gorengnya pakai api kecil ya, sahabatku. Jangan besar-besar apinya. Nanti donatnya gosong. Donatnya bagus sekali, sahabatku. Walaupun bentuknya tidak sempurna, yang penting mengembang sempurna ya. Kita angkat. Ini adalah bagian tengahnya, sahabatku. Kita bikin jadi donat mini. Tuh ya.
Ini lucu banget nih, kecil-kecil imut-imut seperti kamu, sahabatku. Sahabatku, lihat donatnya sudah selesai saya goreng. Tuh, keren-keren ya. Gendut-gendut donatnya, sahabatku, lihat. Jadi walaupun baru pertama saya bikin donat, hasilnya tidak mengecewakan. Sekarang saya mau membuat glaze-nya. Sekarang saya mau panaskan margarin. Ini margarinnya kita lelehkan dengan cara au bain marie. Margarinnya kita lelehkan sampai sebagian meleleh, nanti sebagiannya akan ikut meleleh dengan sendirinya, sahabatku. Seperti kamu, sahabatku. Jadi kalau saya melihat sahabatku, nanti juga meleleh dengan sendirinya. Nah, kita matikan apinya. Nah, ini sudah cair tuh. Sudah meleleh semuanya. Nah, sekarang margarin cairnya kita campurkan dengan icing sugar atau gula halus. Juga campurkan dengan susu kental manis. Kita masukkan vanili bubuknya. Saya mau mencelupkannya. Bisa juga kita pakaiin margarin seperti ini. Jadi saya tidak bikin buttercream-nya, sahabatku. Saya pakai margarin aja yang gampang ya, yang praktis. Jadi kalau kita mau cepat juga pakai margarin oke aja. Tuh, celupin ke sini. Tuh. Jadi kalau untuk dijual misalnya di warung, pakai margarin aja, nggak usah pakai buttercream gitu. Biar untungnya lebih banyak. Tuh, cantik sekali, sahabatku. Lihat, sahabatku, cakepnya. Tuh. Sekarang yang ini mau kita kasih gula saja. Tuh. Ini dikasih icing sugar. Tuh. Ini adalah yang donat kecil-kecilnya. Tuh, biar cantik, sahabatku. Sahabatku, donatnya sudah jadi. Lihat. Tuh. Ini bentuknya belum yang perfect. Masih ada yang gede, masih ada yang kecil, ada yang peyang-peyang gitu. Tapi ya not bad lah ya. Ini ada yang kecil-kecilnya. Jadi ini dari tengahnya ya. Tuh, saya kasih warna-warni juga. Jadi ini sebagian sudah hilang, sahabatku. Sudah dimakan ya. Jadi pas mateng sudah ada yang memakannya. Saya senang sekali. Ini yang di glaze. Nah, yang di glaze ini, sahabatku, saya baru pertama kali belajar membuat glaze. Ini ternyata kalau pakai margarin dia nggak terlalu kering ya, mestinya pakai butter. Dan ini terlalu banyak margarinnya, sehingga tidak terlalu kering dia. Harusnya margarinnya dikurangin, dibanyakin icing sugarnya dan susu kental manisnya, supaya nggak terlalu kuning juga. Ini nampaknya tampak kuning gitu loh, tampak terlihat banget margarinnya. Jadi ini pertama kali saya membuat glaze, membuat donat. Saya mau makan dulu ah. Tapi untuk rasa enak. Glaze-nya enak, cuman nampaknya jadi kuning aja.
kuning dan sedikit lengket karena dia nggak kering ya. Harusnya pakai butter tadi. Cuman saya pikir biar gampang, saya pakai margarin gitu. Kalau pakai butter akan lebih cakep. Tapi sejauh ini hasilnya saya sangat puas. Namanya juga baru bikin ya. Ini yang kecil-kecilnya. Lihat. Ini finger, apa namanya ini, finger donut ya, kecil-kecil. Jadi kalau sahabatku mau buat jualan, ini semoga bisa jadi satu ide jualan ya. Sekarang saya mau makan ini yang pakai icing sugar. Banyak banget saya jadi makan donatnya. Lihat donatnya sahabatku. Ya, tadi makan-makan aja ya, nggak kasih lihat. Tuh. Jadi donatnya ini empuk banget, cakep banget gitu ya. Main makan aja saya, tapi lupa ngasih tahu tuh, lihat. Bagus banget donatnya. Enak banget ya sahabatku. Jadi bikin donat itu tidak susah sahabatku. Yang tidak punya mixer bisa ngulen pakai tangan ya. Jadi sebagian orang bilang bikin donat tidak usah diulen. Kalau menurut saya ya nggak diulen gimana mau jadi donat. Ya tetap diulen dong. Ulen aja 10 menit, habis itu diamkan 45 menit kemudian baru dibentuk-bentuk gitu. Gampang banget bikin donat ya. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa segera subscribe, nyalakan belnya. Jangan lupa komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ini tangannya ada donat soalnya. Di kiri kanan. Gara-gara ini disobek-sobekin tadi. Ini donatnya empuk. Cakep. Ini kalau bikin donat yang paling penting tuh nggak bantet, empuk, lembut, udah. Ini smartphone-nya.